kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, tanamkan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo munculkan rasa kangen. Pengen enggak sih kita bermimpi bersemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia? Ingin gak sih rumah kita didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingin gak sih kita disalami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo tanamkan kerinduan. Duhai Allah, tancapkan ya Allah mahabbah yang luar biasa dalam hati-hati kami kepada manusia mulia kekasihmu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, berikan kami kemampuan kesanggupan maksimal ya Allah, ittiba, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisa umur kami yang ada. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Salam ya Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo tancapkan kerinduannya yang dahsyat. Minta sama Allah, bukan sekedar pengakuan kita ngaku umat nabi, tapi PR kita adalah bagaimana agar nabi Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Tidak ada cara lain kecuali tanamkan mahabbah yang luar biasa dalam dada kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Amin, salam alaika. Rasulullah salam, salam alaika ya Rasulullah. Ya Habibi, ya Habibi salam. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Baginda Nabi ya Allah, aku ingin menjadi umat baginda Nabi ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku ingin menjadi umat Nabi ya Allah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika.
tangan. Allah malu ketika hambanya mengangkat tangan berdoa lalu turun tanpa ijabah. Haqqul yakin. Aminkan dengan hati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawana sigara. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. La ilaha illa anta subhanak inna kunna min adh-dhalimin. Duhai Allah, zat pencipta segala-galanya, Engkau lah ya Rab yang menciptakan semua yang ada dan semua yang tiada. Ya Allah ya Rabbana, ini hambamu ya Allah yang duduk di rumahmu berlumur dosa, mohon kepadamu dengan lisan yang kotor yang banyak dosa, izinkan kami menyebut nama keagunganmu ya Allah. Dengan lisan yang kotor dan diri yang berdosa, izinkan kami menengadah mohon kepadamu. Duhai Allah, tidak ada yang membahagiakan kami kecuali ampunan-Mu ya Allah. Ya Rab, tatap kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Tatap kami dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Diaminkan oleh guru-guru kami, saudara kami, teman kami, ahli masjid, ahli Quran, ahli ibadah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan ampunan dosa dari seluruh perbuatan dosa yang kami perbuat dari akil balig hingga setua ini ya Allah, hingga menjelang kami mati ya Allah. Ampuni dosa kami sebelum kami mati ya Allah, sebelum kami mati ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahi rahmati sisa umur kami yang ada. Kami mohon ya Allah, semakin tua kami semakin mengenal-Mu. Semakin tua kami semakin mengenal-Mu. Semakin tua kami semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tua kami semakin paham agama-Mu. Semakin tua kami semakin getol beribadah kepada-Mu. Ya Allah, senang kami bangun sebelum subuh tahajud. Subuh berjamaah di masjid tepat waktu. Ya Allah, kemudian kami senang membaca Al-Qur'an. Ya Allah, kami senang salat duha, kami senang itikaf, kami senang sedekah, kami senang silaturahim, kami senang cinta kepada ulama-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami senang saum sunnah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, berkahi rahmat di sisa umur kami. Jadikan sisa umur kami lebih manfaat lagi, ya Allah. Membawa kebaikan untuk hamba-hamba-Mu. Membawa kebaikan untuk hamba-hamba-Mu. Sayang kepada keluarga kami, anak-anak kami. Duhai Allah, hadiahkan kami para kaum ayah menjadi ayah teladan, menjadi imam yang sempurna dunia akhirat untuk keluarga kami. Imam dunia akhirat untuk keluarga kami. Imam dunia akhirat untuk keluarga kami. Jadikan istri kami menjadi bidadari surga. Bidadari surga ya Allah, ya Allah. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh-saleha, cerdas bertakwa, sehat walafiat, generasi Rabbani, generasi Qur'ani. Ya Allah, hadiahkan untuk kami. Kami masih menyaksikan anak kami jadi ulama, anak kami hafal Qur'an. Ya Allah, dan jadikan ada salah satu anak kami yang menjadi imam Masjidil Haram ya Allah. Imam Masjidil Haram. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga surga sebelum surga. Sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat. Tegak syariat-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Ya Allah, ya Rabbana, sambungkan hati kami, hati keluarga kami kepada hati kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana,
Jadikan pertemuan ini, ya Allah, hidupnya kami, hadirnya kami di dunia ini, ya Allah, menjadi hidup, menjadi hadir, menjadi pertemuan mukadimah sebelum hidup kami di surga. Mukadimah sebelum kami kumpul di surga. Ya Allah, ya Rabbana, sempurnakan ibadah kami. Ya Rabb, hadiahkan untuk kami. Hadiahkan untuk kami yang belum pernah datang berkunjung ke tanah suci. Undang kami, ya Allah, yang sudah pernah kembalikan kami ke sana untuk haji dan umrah. Ya Rabb, kami mohon kehendak-Mu. Kami ingin haji dan umrah sambil memegang tangan istri kami, sambil memegang tangan ibu ayah kami, ya, sambil memegang tangan anak-anak kami. Ya Rabb, bukakan pintu rizki-Mu dari langit dan bumi. Berikan kemudahan kami mendapatkan rizki-Mu yang halal, thayyiban, mubarakah dunia akhirat, ya Allah, untuk menopang ibadah kami, untuk berdakwah, untuk memperjuangkan agama-Mu, ya Allah, untuk menyekolahkan anak-anak kami di pesantren-Mu, ya Allah, untuk menyempurnakan kami agar kami bisa berhaji dan umrah bersama keluarga kami. Duhai Allah, duhai Allah, jika jadwal kematian kami telah tiba, hadiahkan kepada kami, matikan kami dalam keadaan terbaik, di waktu yang terbaik, di saat yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik, ya Allah. Wafatkan kami, ya Allah, saat kami terjaga wudhu, dalam puncaknya kuat iman Islam kami, saat kami lezat beribadah kepada-Mu. Wafatkan kami, ya Allah, di hari Jumat, di dalam masjid, sedang sujud salat sunnah, sedang berdakwah karena-Mu, sedang berzikir karena-Mu, sedang membaca Quran karena-Mu. Wafatkan kami husnul khatimah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Itulah puncak dari harapan kami dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon, ya Allah, wafatkan juga kedua orang tua kami dan seluruh keluarga kami wafat husnul khatimah. Ya Allah, jika Engkau hendak mewafatkan keluarga kami, orang tua kami lebih dulu daripada kami, kami mohon izinkan agar kami ada di sampingnya saat mereka dalam sakaratul maut. Saat orang tua kami dalam goncangan sakaratul maut, kami mohon takdirkan agar kami ada di sampingnya, ya Allah. Kami ingin membacakan, mentalkinkan kalimat thayyibah di telinganya. Kami ingin membacakan surah Yasin. Kami ingin mencium keningnya. Kami ingin kami yang mengurus jenazahnya. Kami yang memandikan, yang mengkafankan, menyolatkan. Kami yang mengusungnya, ya Allah. Kami ingin, jangan biarkan kami gak tahu keluarga kami wafat, ya Allah. Izinkan agar kami datang hadir di sampingnya, ya Allah. Sebaliknya, ya Allah, jika Engkau hendak mewafatkan kami lebih dulu, kami mohon takdirkan agar ibu, ayah, dan semua keluarga kami ada di samping kami saat kami sakaratul maut. Kami menginginkan doanya yang terakhir. Kami ingin mencium tangannya, dicium olehnya, ya Allah, yang terakhir. Ya Allah, dan kami ingin, ya Allah, anak-anak kami yang mengurus jenazah kami, izinkan agar anak kami yang mengkafankan, memandikan, menyolatkan, anak kami yang jadi imam solat jenazah kami. Kami, ya Allah, yang mengusungnya, anak-anak kami. Duhai Allah, jangan pisahkan kami dengan seluruh keluarga kami, dengan seluruh guru-guru ulama kami, sahabat kami, tetangga kami. Ya Allah, kelak bergandengan tangan masuk dalam surga-Mu. Hadiahkan kami dalam surga-Mu, ya Allah, bisa menatap wajah-Mu yang agung, ya Rabbana. Hadiahkan kami juga bisa bertemu dengan kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi, para rasul, ya Allah, para wali-wali-Mu, para guru, para ulama-ulama kami. Kabulkan, ya mujibah sa'ilin, ya Allah, ya Rabbana. Jadikan umur kami, ya Allah, mulai saat ini umur yang menuju dalam berkah dan rahmat-Mu.
Ya Allah, putuskan kami ya Allah dengan segala sesuatu yang membuat kami dosa dan maksiat kembali. Putuskan kami ya Allah dengan sesuatu yang membuat kami goflah, lalai daripada mengingat-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon pertemukan kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Dimanapun kami berada, kapanpun ya Allah, pertemukan kami senantiasa dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Mudahkan urusan dunia akhirat kami ya Allah. Mudahkan urusan dunia akhirat kami. Ya Allah, lancarkan rezeki kami. Cukupkan rezeki kami. Mudahkan kami mendapatkan rezeki-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, hadiahkan kepada kami ya Allah jalan-jalan rezeki yang membuat kami semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Berkahi bisnis kami, berkahi usaha kami, berkahi kerjaan kami, berkahi warung kami, toko kami, dagangan kami. Berkah dunia akhirat ya Allah. Berkahi majelis kami, ampuni seluruh dosa kami dalam bermajelis ya Allah. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.